Tuhan yang dikasih Kristus, Shalom Alehim. Apa kabar saudara? Semoga semua dalam keadaan baik. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang berjudul Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Dengan dasar dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 4 yang demikian. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku.
Gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudara-saudara, apakah saudara saat ini sedang mengalami berbagai tantangan, pergumulan, dan kesulitan? Tahukah saudara dalam Mazmur 23 yang sangat terkenal ini, kita memiliki janji Tuhan yang pasti bahwa Dia adalah penolong yang setia, yang senantiasa menyertai dan menuntun kita. Ya, Dialah gembala yang baik dalam hidup kita. Dalam Yohanes 10 ayat 11, Tuhan Yesus menyatakan, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik bukan hanya memelihara, menuntun, dan melindungi kita, tetapi juga mengasihi kita dengan kasih yang tak terhingga. Dia memberikan nyawanya demi keselamatan kita. Karena itu, kita dapat percaya bahwa hanya Dia adalah penolong yang setia. Amin, saudara. Puji Tuhan. Seperti kesaksian pujian yang dinyanyikan oleh Joyful Choir GKI Kuitang, sebuah pujian yang berjudul Hanya Yesus Penolong yang Setia. Pujian ini sungguh menginspirasi dan meneguhkan banyak orang percaya. Karena lagu ini mengandung pesan yang meneguhkan iman. Tidak takut dan bimbang. Karena Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi kita. Ia sanggup memulihkan setiap orang yang berserah dan percaya kepadanya. Saudara-saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang berjalan menghadapi lembah kekelaman. Seperti masa-masa sulit yang penuh dengan ketidakpastian dan kesedihan. Namun firman Tuhan hari ini meneguhkan kita. Kita tidak perlu takut, tak perlu bimbang. Karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Dia adalah terang yang menerangi jalan kita dan memberikan penghiburan di tengah-tengah kegelapan. Seperti kesaksian pemazmur, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku. Yakinlah, saudara, Tuhan Yesus adalah penolong yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kita. Dalam setiap situasi, kita dapat berserah kepadanya dan percaya bahwa Dia sanggup memulihkan hidup kita. Dialah penolong yang setia. Marilah kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah penolong yang setia, yang selalu menyertai dan menuntun kita. Dalam setiap pergumulan dan tantangan, mari kita ingat bahwa kasih-Nya menerangi jalan kita. Dan kita tidak perlu takut dan bimbang, karena Dia selalu bersama kita. Percayalah bahwa Tuhan Yesus tahu yang terbaik bagi kita dan sanggup memulihkan hidup kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, kita menemukan damai sejahtera yang sejati. Bersediakah saudara menyerahkan hidup sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan? Bersediakah saudara bersaksi dalam kehidupan sehari-hari dan menyatakan, Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia? Bersediakah saudara melakukannya? Lakukanlah saja. Itu sudah cukup. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, gembala yang baik, kami bersyukur dan memuji Engkau, karena Engkaulah penolong yang setia. Kami berdoa bagi setiap pribadi anak-anakmu yang sedang mengalami pergumulan hidup yang berat, kiranya Tuhan menolong dan memulihkan, serta memberi damai sejahtera.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga.